Halo sobat kripto semua, salam hebat, luar biasa, mantap jiwa, mempesona. Selamat pagi sobat kripto semua, semoga kalian selalu cuan, sehat dan mudah rezekinya. Di sini saya akan membagikan airdrop yang kedua ya kepada kawan-kawan. Di sini sama seperti video yang pertama, kita menggunakan Trust Wallet. Kemudian link referral seperti biasa akan saya cantumkan di deskripsi ya kawan-kawan. Silakan kawan-kawan copy linknya di deskripsi. Baik, ini adalah tampilan awal dari display ponsel saya. Di sini saya akan menggunakan Trust Wallet ya di sini ya. Ini Trust Walletnya saya. Koin yang kedua yang akan saya bagikan kepada kawan-kawan khusus untuk airdrop ya. Di sini adalah FanCatDog. Di sini dia menggunakan fee sebesar Rp4.000 kurang lebihnya ya. Langsung saja di sini kita copy linknya. Di sini sudah saya siapkan linknya. Silakan kawan-kawan copy ya di deskripsi. Seperti ini. Setelah itu kalian menuju ke Trust Wallet kalian. Di sini untuk syaratnya adalah seperti biasa, di sini kawan-kawan harus menyiapkan smart chain. Di sini harus ada saldo ya buat kawan-kawan untuk bisa membayar fee-nya. Kemudian untuk tutorial cara top up saldo smart chain bisa kawan-kawan lihat di deskripsi ya, linknya akan saya bagikan. Langsung saja kita menuju ke di apps. Di sini sahabat semua klik searching URL. Di sini sahabat pastekan link tadi yang sahabat copy, kemudian lakukan pencarian. Setelah tampil menu seperti ini, sahabat klik untuk verifikasinya ya. Di sini menggunakan smart chain. Kemudian sobat klik get FanCatDog. Kemudian sobat klik di sini, nanti akan ada approve. Tulisan approve, silakan kawan-kawan klik ya. Di sini karena saya sudah melakukan dan mengklaim airdrop, jadi tidak bisa buat kawan-kawan. Silakan diklik di approve di sini jika sudah kawan-kawan. Akan muncul seperti ini ya. Kawan-kawan akan mendapatkan FanCatDog dengan kata kunci FanCatDog. Di sini kawan-kawan akan mendapatkan 100 miliar FanCatDog di BEP20. Jadi untuk airdrop yang kedua ini semoga sobat-sobat semua cuan. Semoga kita semua para komunitas pemburu airdrop bisa mendapatkan cuan ya, bukan hanya koin abu atau bakaran. Kita doakan saja sesama komunitas, semoga kita cuan bersama.
Mungkin cukup itu saja video pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Kemudian jangan lupa ya kawan-kawan, like, komen, dan subscribe di MPW channel agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten airdrop. Di sini saya akan menjelaskan beberapa airdrop lagi ya. Di sini cukup banyak airdrop yang saya dapatkan. Di sini untuk harganya dalam keadaan memerah semua ya. Jadi semua ini dalam posisi koreksi. Semoga nanti di hari Minggu atau di hari Senin untuk harganya sudah mulai ya menanjak lagi. Mungkin itu saja videonya. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan. Salam hebat, luar biasa, mantap jiwa, mempesona.